Halo, sahabat Bompuy, balik lagi bareng gua di Bompuy Channel. Sekarang hari Rabu 24 Januari 2023. Update jalan terbaru Jalan Raya Narogong ya, sampai ke Pangkalan 12. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gua nggak bosen-bosenin untuk mendoakan kalian, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Guys, update hari ini 24 Januari 2024. Gua mau update jalanan nih, guys. Update jalanan Jalan Raya Narogong yang banyak perbaikan, guys. Ya, makanya karena saking banyak perbaikan jadi macet, guys. Jadi padat. Ini gua mulai tadi dari PT Padmasot ya. Padmasot Indonesia, gua mulai dari itu. Ini sebentar lagi kita sudah dekat dengan Limus Nunggal. Sekarang karena sekarang pacaran mulu sekolah ya. Oke, jadi ingat waktu sekolah. Ini di sana sampai Limus ya, guys. Ini sudah sampai Limus. Jalanan masih tetap ya, tidak rata ya jalanannya. Jalanannya masih tidak rata, kalau Limus Tunggal loh, guys. Ini Gria Alam Sentosa, Gria Alam Sentosa apa, guys? Ikutin terus aja ya perjalanan ini update jalanan. Jadi kalau kalian yang mau lewat Jalan Raya Narogong, kalian bisa perhitungkan, guys, ya. Kalian bisa perhitungkan apakah kalian lewat sini atau enggak. Nah, ini mau ke kota wisata, guys. Ya, acara bocah. Ini kota wisata, tembusnya. Oke, kita lanjut terus. Di sini video kali ini, guys. Ini gue bikin informasi buat kalian. Tentang Pangkalan 12 sudah jadi tutup, bro. Ya. Nah, ini rumah sakit Tamrin, guys. Rumah sakit Tamrin. Kalau udah rumah sakit Tamrin, udah ada.
Nah, kita sudah memasuki pangkalan 12. Padat merayap. Oh guys. Ini lebar sih. Lebar. Lebar. Samping masih dalam perbaikan, guys. Begini kalau kalian mau lewat sini, kalau bisa hindari, guys. Udah tol kayaknya. Jadi. Tadinya kan udah sono ya, sekarang udah satu kesini lagi nih jalannya. Nah ini guys, oh guys, ini guys belum jadi, baru sedikit-sedikit. Oh, hanya macet. Jadi di sini kalian hati-hati guys, ya. Di sini kalian hati-hati. Ini udah truk lagi, jadi dilebarin. Terus dilebarin, guys. Oh, dilebarin dari sini sampai situ. Oh. Para gusuran nanti sampai sini lagi. Nih, update terkini 24 Januari 2024, guys. Oke, mudah-mudahan jadi alternatif buat kalian yang lagi mau lewat sini, ya kan, lewat Jalan Raya Norogong via via Pangkalan 12. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.